Smartphone People, kembali lagi dengan saya, Deddy Kebeset, di acara Kok Kendor. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Kok Kendor. Bro Aryo. Halo Mas Deddy. Gimana kabarnya bro? Baik, baik mas. Loh, lu kok belum disiapin minum? Bro, teh atau kopi bro? Teh. Teh. Nah, sebagai pakar podcast nih bro, yeah. Menurut lo gimana potensi media ini di masa depannya? Media ini memang banyak menjanjikan. Terus kira-kira tips kalau buat yang nanti pada baru mulai bikin podcast, menurut lo apa tipsnya? Untuk yang baru mulai itu yang penting jangan... Sama lokasi sih, ya, lokasi. Kalau menurut lo lokasi gimana yang cocok buat bikin podcast? Lokasi itu memang banyak pertimbangan. Sorry, gue potong ya. Teh atau kopi? Teh tadi. Teh. Nah, sekarang soal anak tetangga gue nih. Jadi dia itu... Mas Deddy, kalau podcast tuh nggak bisa begini, Mas. Ini yang dengerin bisa migrain ini palanya. Oh. Wah, Smartphone People. Saya sudah menjalankan podcast itu selama kurang lebih 84 tahun. Tapi there's always a new thing that we can learn. Yeah. Karena itulah di video ini kita akan membahas apa saja yang hal yang harus diperhatikan saat kita hendak membuat sebuah video berformat podcast. Teh atau kopi? Teh tadi kan? Teh. Seiring dengan perkembangan tren dan teknologi, banyak bermunculan format media hiburan baru di ranah audiovisual dan multimedia. Salah satunya adalah yang dikenal dengan sebutan video podcast. Kalian tahu nggak bahwa istilah podcast itu sendiri berasal dari kombinasi kata iPod dan broadcast, di mana pengguna dapat mendownload file audio dari internet ke iPod mereka secara otomatis. Jadi, sejatinya format podcast adalah berbentuk audio saja. Namun, seiring dengan kebutuhan, kini media tersebut tidak bisa lepas dengan keberadaan elemen visual, yaitu video di dalamnya. Berikut ini beberapa hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan saat kita hendak membuat media dalam format podcast. Pertama, siapkan tema yang menarik. Ini mungkin terdengar sepele, tapi sering dilupakan. Carilah topik yang tengah viral atau kekinian, sehingga mempermudah menarik perhatian para calon penonton dan meningkatkan kemungkinan untuk ditemukan dan disebarkan oleh algoritma di sosial media. Nah, ini kan produk lo nih lagi viral nih bro ya. Betul, Mas. Ini katanya tuh bisa 5 kali mempercepat pertumbuhan rumput dan segala jenis tanaman. Betul. Wow. Betul, Mas Deddy. Jadi memang produk saya ini saya harapkan bisa untuk membantu industri agraris. Mas Deddy ngapain? Oh, enggak nyamuk itu tadi. Lanjut. Mas Deddy pikir ini bisa buat nungguin rambut? Enggak lah. Bisa juga memilih topik dengan niche yang spesifik, namun tetap memiliki audiens yang cukup, karena topik yang terlalu umum akan sulit menonjol di antara podcast yang lain. Bro, ini yes. Gue dapat info ya dari informan gue nih. Cuman berita ini mesti jangan kesebar dulu. Apa tuh, Mas? Masa yang gue dengar hewan kaki 1000 itu, kakinya nggak beneran 1000, bro. Jadi selama ini kita dibohongin. Itu kan cuman nama. Oh, bro. Kita hitung bareng-bareng. Apa nih, Mas? Ih. Kedua, pemilihan atau setup lokasi yang tepat. Memilih dan menyiapkan lokasi perekaman sangat penting untuk memastikan podcast memiliki audio dan visual yang berkualitas. Pastikan lokasi podcast jauh dari sumber kebisingan seperti lalu lintas dan suara keramaian. Suara latar yang minimal menjadikan audio podcast terdengar lebih bersih dan profesional. Nah, makanya kalau menurut gue, gue harus speak up. Makeup? Gue gak bisa makeup. Makeup? Apa yang makeup? Mas Deddy ngomong apa sih? Pertimbangkan juga ukuran lokasi. Tidak hanya sekedar menarik, pastikan lokasi podcast memiliki ukuran yang cukup untuk meletakkan semua peralatan, serta bagi host dan tamu agar dapat duduk dan berbicara dengan nyaman. Pencahayaan di lokasi juga berperan penting. Lokasi dengan cahaya alam yang cukup sangat ideal bagi proses perekaman video.
Jika tidak mencukupi, gunakan bantuan lampu artifisial yang bisa diatur untuk memberi pencahayaan yang merata. Namun, pastikan cahaya jangan terlalu kuat atau langsung ya. Nah, itulah yang bikin penduduk sekitar percaya sama makhluk tahayul itu, bro. Gimana menurut lo? Betul. Betul, Mas Dedi. Ketiga, format interaksi yang santai dan fleksibel. Berbeda dengan format wawancara, umumnya interaksi di dalam podcast bersifat lebih non-formal dan fleksibel dalam topik dan kebebasan kreatif pada konten. Sebagai pengatur alur diskusi, host bertugas untuk menjaga agar percakapan dengan tamu tetap fokus dan sesuai dengan topik yang dibahas. Ia juga sebaiknya bisa menjaga ketenangan dan mengendalikan emosi saat membahas topik-topik yang sensitif atau kontroversial. Oke, bro. Langsung aja ya. Lo pilih nih. Teh atau kopi? Kan tadi saya udah pilih teh. Hih, apa-apaan? Loh, kok ngambil kopi? Ya emang sukanya teh gimana? Wah, bisa. Loh, kenapa mas? Loh. Variasikan nada dan intonasi untuk memastikan mood dan energi pada podcast selalu dinamis dan tidak monoton. Host juga dapat menggunakan elemen humor atau hiburan sebagai selingan untuk mempertahankan atensi audiens. Coba bro, kenapa ayam nyebrang jalan? Kenapa tuh mas? Soalnya, kenapa ayam nyebrang jalan? Soalnya kalau terbang, itu namanya burung. Keempat, kualitas audiovisual yang tajam. Ketiga poin yang telah disebutkan sebelumnya akan menjadi percuma bila tidak disajikan dengan kualitas suara dan tampilan yang jelas. Baik menggunakan smartphone atau kamera profesional, pastikan alat rekam kita memiliki tingkat resolusi dan fidelitas warna yang tinggi, agar mampu menghasilkan hasil rekaman yang sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. Sementara untuk audio, biasakan untuk menggunakan bantuan ragam alat yang memang dirancang khusus untuk merekam suara dengan kualitas yang baik, seperti mikrofon eksternal, pop filter, perekam audio eksternal, dan sejenisnya. Bro, ayo dong. Gue mau denger langsung nih performa lu. Grup, mic sama musik. Hah? Ini buat apa? Pemirsa, sekian episode podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru mau mulai mencoba membuat video dalam format podcast. Perlu diingat bahwa semua video dalam seri 5 menit tutorial ini hanya merupakan cuplikan dari materi yang dipelajari di kelas perkuliahan. Jadi, buat kalian yang ingin mempelajari ilmu ini dengan lebih lanjut, ditemani oleh tenaga pengajar profesional, langsung aja daftar di DKV FSRD Universitas Trisakti. Tempat kopinya. Saya tunggu kehadirannya ya.